Seorang pria diamankan warga lantaran tertangkap basah berusaha mencuri di sebuah masjid di kawasan Pondok Kaleng Bidara Cina, Jakarta Timur. Warga yang sempat emosi berusaha memukuli pria tersebut, namun aksi main hakim sendiri itu diredam oleh warga lainnya. Kini pelaku sudah diserahkan ke petugas berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.